Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah walam ati qabdati rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin yang telah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa mengkaji bersama kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan kitab yang akan kita kaji ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadi suatu cahaya yang bisa menerangi di dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui menghidupkan ilmu kajian kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan menjadikan sababiah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaah di yaumul qiyamah. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawabi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu dalam masih ada yang kosong. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sunila musunif adal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man sarqawi mam sarqawi wa jami masaykhi ma ilal muntaha qaddasallahu sirahum wa nawara tarikhahum wa yuli darajati wa adalaina min barakatihim wa amdir alaina ghaisa karamatin bitaraini syaulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa ustadina wa ustadina khususan ila jami asata dinala dinala muna ilman nafi fi sigorina wa kibarina wali arwaki abaina wa umatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ahiwanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadal majlis alaya min wal amwat wali arwaki anfusina wa zawjatina wa awlatina wa banatina wa iyalina wa korobatin wa jami ashabil hukuki alaina wa jami ihwanina fillah wa jami alladina yunfiquna amwalahum wa anfusahum fi mahatina wa fi hadzal masjid jazakumullahu jazaan hasana wa badalallahu kulla ghaibatin minhum badalan hasana wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum bi karamati Syamuddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Syamuddin Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirahum wa nawwara darikum wa yuli darajati wa adalaina min barakatihim wa amdir alaina ghaisa karamatin bitarain insyaallahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمساكين ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على يمين والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا ببركاته في الدارين آمين كيف يتصور أيه يحجبه شيء والذي ظهر لكل شيء كيف يتصور bagaimana bisa digambarkan bagaimana bisa ditemukan secara akal ayah jubau syai'un ayuh jubau mendindingi kepada Allah apa syai'un sesuatu walladzi dhuara likulli syai'in wa yang bermula Allah itu alladzi dzat dhuara yang nampak siapa Allah likulli syai'in bagi tiap-tiap sesuatu bagaimana mungkin bisa terjadi kalau ada sesuatu selain Allah itu bisa mendindingi atau menutupi hati seseorang musyahadah kepada Allah padahal Allah itu zat yang nampak bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat tajalli likulli syai'in artinya Allah itu nampak muncul bagi segala sesuatu. Hatta arafahu sehingga sesuatu itu bisa mengenali Allah. Walidha karena inilah kana sajidan lahu karena inilah sesuatu itu bersujud kepada Allah wa musabbihan bihamdihi dan bertasbih dengan memuji Allah walakin la tafqahu dzalika akan tetapi engkau tidak paham terhadap tasbihnya segala sesuatu itu Fakulu syai'in arifun bihi segala sesuatu itu mengenal terhadap Allah ala qadri tajallihi atas ukur tajallinya Allah lahu kepadanya sesuatu itu. Wa in kana fil asya man la yaqdirullaha haqqa qadrihi. Walaupun ada di dalam sesuatu ada orang yang enggak mampu mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya tentang kekuasaannya Allah likusuria karena dangkalnya sesuatu itu la in lali intifai aslia bukan karena tidak adanya aslinya sesuatu itu. Kalau Allah Ta'ala wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdi wa immin syai'in tiada sesuatu apapun
illa yusabbihu bihamdih, kecuali sesuatu itu memuji kepada Allah. Surat Al-Isra ayat 44. Jadi bagaimana mungkin ada sesuatu itu bisa menutupi hati seseorang untuk mengenal Allah? Loh, padahal Allah itu nampak bagi tiap-tiap sesuatu. Hati yang tidak mengenal Allah, padahal Allah itu nampak bagi tiap-tiap sesuatu, itu dinamakan hati yang buta. Buta, enggak ngerti hakikatnya segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kembali kepada Allah. Allah itu nampak di alam semesta ini karena Allah itu adz-dzahir. Maka di dalam hadis diterangkan huwa adz-dzahir, anta adz-dzahir, laisa fawqaka syai', engkau adalah zat yang nampak, tiada yang nampak melebihi nampakmu. Wa antal batin, laisa dunaka syai', engkau adalah zat batin yang maha batin, enggak ada batin yang melebihi batinmu. Zahir itu ya miliknya Allah, batin itu ya miliknya Allah. Karena yang memunculkan zahir itu ya Allah dengan sifat wujudnya. Yang memunculkan batin itu ya Allah. Munculnya zahir melalui Nur Muhammad jadi jisimnya alam semesta ini. Hidupnya alam semesta ini berasal dari Nurullah. Lah, Nur Muhammad itu hidup karena dipancari oleh Nurullah. Jisim kita ini hidup karena dipancari oleh, bisa bergerak karena dipancari oleh sifat hayatnya Allah. Secara zahirnya tangan saya itu bergerak, tangan saya ini berasal dari Nur Muhammad. Ketika tangan saya itu bergerak, pada hakikatnya tangan saya itu enggak bergerak. Hakikatnya, secara majazinya, sebutannya tangan saya itu memukul, mengambil, begitu juga organ tubuh yang lainnya. Ketika tangan saya itu bergerak, sebenarnya geraknya tangan saya ini digerakkan oleh roh. Di dalam roh itu ada rasa, di dalam rasa itu ada hidup, dan yang mempunyai sifat hidup itu hakikatnya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya nama Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Jadi hakikatnya Allah lah dalam hati, enggak usah diucapkan. Hakikatnya dalam hati yang menggerakkan Allah. Secara majasnya, secara bahasa zahirnya ya tangan saya, tapi secara hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mempelajari ilmu sastra Arab yang dinamakan ilmu balaghah, ada fi'il disandarkan kepada maf'ul, fi'ilnya tidak dimabnikan majhul. Padahal undang-undangnya ilmu nahwu, ini kalau belajar ilmu alat. Apabila ada fi'il disandarkan kepada maf'ul bih, fi'ilnya harus mabni majhul. Loh, ini ada. Contohnya apa? Contohnya saya berjalan. Saya berjalan. Pada hakikatnya saya enggak pernah berjalan. Bergerak aja enggak bisa. Maknanya dalam hati Allah menjalankan saya. Hatinya enggak usah diucapkan karena Allah itu fa'il hakiki yang sudah maklum. Sudah maklum kalau pelaku di alam semesta ini yang menguasai hanya Allah. Ketika kita itikadkan di dalam hati, itulah yang namanya iman. Tauhid. Ketika hatinya ngomong saya, itulah yang dimaksud mensekutukan Allah secara samar, karena saya ini enggak pernah bisa. Ada angin berhembus, angin berhembus. Sebenarnya angin itu adalah objek menderita atau predikat. Kata kerja, pelaku, objek menderita. Angin berhembus, itu sebenarnya angin itu adalah objek menderitanya atau predikatnya. Maknanya Allah menghembuskan angin. Allahnya di mana?
dalam hatinya orang mukmin. Saya mengaji, hatinya orang mukmin bagaimana? Bagaimana? Allah menjadikan saya mengaji. Nah, itu ada dalam hati. Itu namanya fa'il hakiki yang enggak boleh lepas di dalam hatinya orang mukmin. Dan apa saja perbuatan yang terjadi di alam semesta ini, hatinya harus Allah, Allah, Allah. Itulah namanya zikir rasa. Orang yang terus-menerus melakukan hal itu, maka orang itu bisa dikatakan sholat daim, sholat yang kekal, yaitu ingat Allah dalam hati secara terus-menerus, tidak hanya dalam sholat syariat, tapi apapun dia enggak pernah putus hatinya dari Allah. Loh, orang kalau sudah begitu, orang itu akan dijaga oleh Allah. Matanya dijaga, telinganya dijaga, gerakannya dijaga oleh Allah. Karena ngerti yang dinamakan fa'il hakiki. Itulah etikat. Itulah yang dimaksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Hatimu itu loh terus-menerus nyambung sama Allah kapan saja, di mana saja, karena enggak ada ruang untuk bisa menutupi Allah, enggak ada ruang untuk bisa menghijabi Allah, itu enggak ada ruang itu. Loh, hatinya orang yang tidak mengerti tentang begitu itu, dikhawatirkan ketika mati hatinya enggak bisa tauhid, sehingga lisannya enggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang artinya la maujuda illallah, enggak ada yang wujud hakiki di alam semesta ini kecuali hanya wujudnya Allah. Artinya nampaknya apa saja di alam semesta itu karena sifat wujudnya Allah. Loh, kalau enggak bisa begitu, nanti akan terus-menerus hati kita tuh memandang makhluk. Sehingga kita meyakini makhluk itu punya manfaat, ya punya bahaya. Sehingga ada orang menyembah makhluk, ada orang takut makhluk. Terjadilah yang dinamakan pengkultusan. Bahaya. Loh, apa saja di alam semesta itu mengenal Allah. Mengenalnya alam semesta terhadap Allah yang kayak begitu itu, itulah yang dimaksud bersujud dan bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa saja yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya pada hakikatnya semuanya mengenal Allah, hanya saja ada hati yang ketutup. Kenapa? Karena enggan belajar ilmu akidah, karena enggan belajar ilmu tauhid. Padahal 25 nabi itu diutus oleh Allah untuk bertauhid. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ibudu, sembahlah rabbakum, Tuhan kamu sekalian. Sembahlah itu. Kalau di dalam tafsir wahidu, bertauhidlah kamu sekalian kepada Allah. Nyembah artinya tauhid, bukan nyembah. Kita bayangkan kayak raja didatangi rakyatnya. Bukan begitu. Tauhid, enggak ada selainnya. Enggak ada wujudnya kecuali Allah yang mewujudkan. Enggak ada geraknya alam kecuali Allah yang menggerakkan. Enggak ada diamnya alam kecuali Allah yang mendiamkan. Allah, Allah, Allah. Itu jangan sampai lepas di dalam hati kita. Kita harus bisa mengarungi empat ilmu. Yang pertama, mengarungi ilmu syariat, tata cara ibadah zahir. Yang kedua, mengarungi ilmu tarekah, ilmu yang mempelajari tentang akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang tercela. Yang ketiga, ilmu hakikat, memahami asal mulanya segala sesuatu dari Allah, kembali kepada Allah. Yang keempat, ilmu marifat, mengenal penciptanya.
Orang Jawa mengatakan empat ini dinamakan pacul. Pacul papat ojo sampai ucul. Pacul ngerti pacul? Cangkul papat ojo sampai ucul. Kalau paculnya lepas jadi doran. Maitu pangeran mencela Tuhan. Apa-apa yang disalahkan itu Allah. Kenapa? Karena punya Tuhan. Maksudnya punya Tuhan. Merasa dirinya itu bukan miliknya Allah. Allah miliknya. Dan dia pengen diperhatikan oleh Allah. Suatu saat menurut dia ditelantarkan. Akhirnya dia ngeluh. Sangat berbahaya. Jadi semuanya itu bersabih. Artinya bertasbih itu tunduk kepada Allah. Patuh kepada Allah. Matahari patuh enggak? Pagi hari matahari muncul dari timur, tenggelam ke barat, enggak pernah henti. Enggak pernah matahari menselisih, besok terbit dari selatan menuju utara. Planet beredar melalui porosnya masing-masing, enggak pernah berhenti sampai hari ditetapkan oleh Allah berakhirnya sirnanya planet itu. Semuanya itu melalui porosnya. Loh manusia kadangkala menselisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Menselisihi apa yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang enggak berbahaya dianggap berbahaya. Sesuatu yang enggak punya manfaat dianggap punya manfaat. Itulah manusia dinamakan innau kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia banyak bodohnya. Banyak zalimnya. Banyak meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Begitulah hatinya orang mukmin supaya terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang mengira kita beraktivitas dunia, tapi kita merasa dunia itu enggak wujud, enggak bergerak, enggak hidup, enggak punya apa-apa. Hatinya Allah, Allah, kelihatannya aktivitas dunia, ternyata nilainya akhirat. Enggak kelihatan ibadahnya. Orang itu kalau sempurna, imannya, ibadahnya enggak nampak. Loh, kalau sholat, satu kesolatan lebih utama daripada seribu sholatan dibanding hatinya orang yang enggak ingat hakikatnya Allah. Ingat. Di sholat, Allahu Akbar yang diingat kadang pekerjaannya. Ya. Yang diingat kreditannya belum lunas. Yang diingat anaknya sakit. Yang diingat bayaran anaknya belum bayar, udah ditagih. Asal syarat rukunnya sholat yang begitu itu sudah ditetapi, dihitung sah menurut syariat, tapi belum sah menurut hakikatnya sholat, menurut Allah. Sholatnya masih sholat indan nas, belum sholat indaw. Jadi apa saja itu bertasbih, maknanya tunduk. Contohnya tunduk. Dalam Al-Quran dikatakan a'antum tazra'una amnanuz zari'un. Apakah mereka, apakah kamu sekalian yang menanam, apakah Allah yang menanam? Tumbuh-tumbuhan itu dikatakan tunduk. Tumbuh dengan sendirinya enggak? Allah lah yang menumbuhkan. Hijau, siapa yang ngecat? Allah. Berubah jadi kuning, siapa yang ngecat? Allah. Cabai hijau jadi merah, siapa yang ngerubah? Allah. Sampai akhirnya berakhir dengan ketetapan Allah. Itu namanya tunduk. Yang namanya cabai ya selama-lamanya pedas. Gak ada cabai menselisih kodratnya. Protes saya kok pedas, kok gak manis. Kalau manis namanya permen cabai. Terus tunduk, namanya tunduk itu kalau ditakdir manis ya manis, ditakdir yang pahit ya pahit. Putra Wahal itu pahit, dia nggak mau berubah, pengen jadi manis. Kalau manis nanti orang yang beli juga kecewa, ini Putra Wahal kok manis. Ya Allah ngekun pahit ya pahit. Artinya semuanya itu tidak menselisih terhadap takdir yang ditetapkan oleh
Allah. Makanya apa yang ditentukan oleh Allah pada hari ini, kalau baik kita bersyukur, kalau buruk kita berlindung, mudah-mudahan tidak terjadi hari-hari selanjutnya. Hanya bisa. Bisa enggak Allah merubah? Bisa. Asal mintanya sama Allah. Allah berfirman, yamhullahu mayasa wa yusbit. Allah menghapus segala sesuatu dan Allah yang menetapkan. Ya Allah, apabila di hari ini kau jadikan saya celaka, ya Allah, takdirlah orang-orang yang bahagia. Apabila hidup saya di hari ini terlunta-lunta, ya Allah, takdirlah dengan hidup yang menyenangkan, hidup yang kau ridhoi. Doa terus, tapi jangan merasa punya kekuatan doa. Hatinya merasa kekuatan bisa berdoa itu datangnya dari Allah. Kekuatan doanya dari Allah, yang menghapus juga Allah. Merasa bisa berdoa enggak? Boleh juga hatinya. Bagaimana kita bisa berdoa, hidupnya milik Allah, jisimnya milik Allah, kok doanya milik kita? Kita itu hakikatnya milik Allah. Jadi harus sirna. Makanya dikatakan addu'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Sumsumnya ibadah itu ya doa itu. Dan seandainya Allah tidak memberikan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, kita enggak usah kecewa. Kenapa? Karena kita bisa berdoa itu sudah merupakan anugerah yang agung. Kita oleh Allah diberikan anugerah, ditampakkan sifat hambanya, yaitu meminta. Yang ngasih siapa? Allah. Yang penting kita berdoa. Tapi jangan menuntut Allah agar memberikan sesuatu kepada kita. Tapi lakukan doa dengan ketulusan, itu merupakan suatu kewajiban. Dan Allah telah memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah enggak mengatakan seketika. Bisa juga kita meminta sekarang, nanti di akhir umurnya baru tercapai. Bisa juga nanti anak-anak kita, keturunan kita, doa kita nyampe. Itulah ada doa Rabbana hablana, Rabbana firlana wali ihwanina ladina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wala taj'al fi kulubina ghilal ladina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan hati kami hati yang dongkol, hati yang dendam kepada orang-orangmu. Ya, berdoa, doa kita enggak akan hilang. Jadi guru-guru kita itu mendoakan kita walaupun sudah dipanggil oleh Allah, doanya tetap akan nembus kepada orang-orang yang menyintainya, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang setia kepadanya. Tapi akan putus terhadap orang yang mengkhianati gurunya. Kaifa yutasawwaru ayyukjubau sa'an wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai. Kaifa, bagaimana mungkin yutasawwaru, bisa ditemu akal. Ayah jabahu syai'un, ada sesuatu bisa mendindingi Allah. Wa huwa dhahir, sedangkan Allah itu zat yang nampak. Qabla wujudi kulli syai'in, sebelum wujudnya segala sesuatu. Sebelum alam semesta itu muncul, Allah itu sudah muncul. Kemunculan Allah awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Laisa kamitsli syai, enggak bisa dibayangkan. Ali tahakkuki hadzal ismi, artinya karena kenyataan nama Allah, kenyataan lama kepada Allah, azalan wa abadan, azalan wa abadan. Azalan itu kalau awal enggak ada permulaannya, akhir enggak ada penghabisannya, itu namanya azalan abadan. Fadhuru ta'ala dhatiyun, nampaknya Allah itu bangsa dhat. Dhatiyun lahu, bagi dhatnya, yang nampak itu dhatnya,
zatnya nampak, zat menyularkan sifat, sifat mengeluarkan asma, asma mengeluarkan af'al, zat sifat asma af'al di alam semesta ini semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairu muktasabin, tidak diupayakan. Kalau manusia ini secara syariatnya bisa terwujud, diupayakan harus melalui bersenggama, ya. Kalau kandungannya sakit, ya bawa ke dokter. Wala mustafadin, ya tidak diambil faedah, wala ma'ululin, dan tidak ada dibuat alasan. Jadi Allah itu ya memang asli, bukan bikinan. Nampaknya zatnya Allah itu asli, enggak ada upaya. Kalau makhluk ini bisa muncul, masih ada upaya atau sarana secara syariat. Kalau kita pengen punya anak, sarananya harus nikah. Kalau kita pengen kaya, sarananya harus bekerja. Pengen pintar, sarananya harus belajar. Lah Allah itu enggak begitu, memang asli alim tanpa belajar. Nah, kalau kita disuruh belajar, sedikit lagi. Wadur akwani nasion min jalihi, wujudnya makhluk akwanu nasion min jali itu tumbuh dari tajalinya Allah, nampaknya Allah terhadap alai atasnya akwan tersebut, bisifat tidur dengan sifat nampak. Bis, kalau kita masih bingung membayangkan, bayangkan biji. Biji ketika kita tanam akan menumbuhkan akar. Akar itu hakikatnya biji enggak? Biji. Dari akar akan mengeluarkan batang. Batang itu hakikatnya biji enggak? Biji. Dari batang mengeluarkan pohon, pohon mengeluarkan ranting-ranting mengeluarkan daun-daun mengeluarkan buah. Itu hakikatnya adalah nampaknya biji, biji yang tajali, biji yang menunjukkan kesempurnaannya. Maka barang siapa melihat daun, lupa asalnya dari biji, melihat buah, lupa rasanya asalnya muncul dari biji, itulah namanya orang yang terhijab. Barang siapa melihat alam semesta ini, lupa asalnya dari zatnya Allah, inilah yang dimaksud orang yang tertutup mata hatinya, orang yang tidak mengenal Allah. Dia masuk kategori firman Allah, sumun bukmun umyung fahum layar ji'un, tuli, buta, bisu. Akhirnya dia enggak bisa kembali kepada Allah, matinya kesasar, menuju murkanya Allah. Digambarkan tempatnya adalah kufroh ketika di alam kubur, ketika di akhirat tempatnya adalah neraka, tempat penderitaan karena enggak mengenal penciptanya, hidupnya menderita. Barang siapa mengenal penciptanya, insya Allah hidupnya akan bahagia. Mudah-mudahan dengan kajian kitab Al-Hikam ini Allah memberikan anugerah terhadap kita melalui rahmatnya, melalui hidayahnya, sehingga kita sampai anak keturunan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ibarakatil Fatihah. Syaratul ladzina